bermula antara Fahad, seorang pengurus, dan Amanda, seorang pereka barang kemas, bertemu kerana sama-sama bekerja di sebuah syarikat anggun jewels. Namun, mereka selalu bertengkar kerana masing-masing mempunyai pendapat sendiri. Malang tidak berbau, satu peristiwa telah berlaku dan hampir membuatkan Fahad hilang posisinya di anggun jewels. Amanda telah berjaya menyelamatkan Fahad dan oleh kerana peristiwa itu, mereka berjodoh juga akhirnya. Amanda sangat disenangi bukan sahaja ibunya, malah bakal ibu mertuanya, Ungku Nadrah. Selain dari menjadi seorang pereka barang kemas, Amanda juga giat dalam aktiviti sukarelawan. Dalam keluarga Amanda, dia mempunyai seorang adik, namanya Amani. Amanda dan Amani tinggal bersama ibu mereka yang merupakan seorang ibu tunggal. Amani tidak pernah menyenangi Amanda kerana Amanda punca Amani mendapat parut kekal di tangannya akibat dari kemalangan semasa mereka kecil dahulu. Kesan parut di tangannya menyebabkan banyak impian Amani termasuklah hidup seperti Tuan Putri tidak tercapai. Dia menggunakan kecantikannya untuk menambat hati lelaki kaya. Orang itu adalah Ungku Muklis yang juga merupakan sepupu kepada Fahad dan pernah diminati oleh adik Fahad, Farhana. Farhana juga antara mangsa yang terkena tempias fitnah Amani kerana Amani tidak boleh melihat orang lain melebihi dirinya. Malah setelah Fahad menikahi Amanda, Farhana telah berhijrah ke luar negara kerana tidak mahu mempunyai sebarang masalah lagi dengan adik Amanda, Amani. Amani sangat seronok kerana dia berjaya menandingi kakaknya Amanda. Dia berjaya berkahwin dengan orang kaya dan Amanda pula hanya bersuamikan seorang pengurus biasa. Mana kereta kuda saya? Kenapa dia diam saja? Ini je dia dah cancel lah. What? Sebab bajet saya bus. Saya tak ada duit. No. You bakal CEO. Papa you kaya gila kot. Cakap-cakap you tak ada duit. Sayang, you kan selama ni cakap saya CEO semua. Padahal tak ada pun, saya biasa je. Memanglah rumah besar. Sebab tu rumah atuk. Sebab atuk meninggal. Dah tak ada apa-apa dari tu orang. Saya pun kerani biasa je. Tapi janji, lepas kita kahwin, saya akan usaha untuk awak. Fahad dilantik menjadi CEO Anggun Jewels. Ini menjadikan dengki Amani kepada kakaknya semakin membuak-buak. Sejak itu, Amani mahu lebih dari Amanda dalam segala hal. Amani juga sering bergaduh dengan ahli keluarga Ungku Muklis. Rasa hormatnya pada Muklis juga tiada. Jauh berbeza dengan Amanda yang sangat disayangi dan disenangi perwatakannya di rumah maupun di pejabat. Amani sanggup bercerai dengan Muklis dan menggoda Fahad tanpa mempedulikan perasaan kakaknya. Amanda dikurniakan anak-anak perempuan yang comel. Walaupun hidup mereka bahagia, Amanda tahu jauh di sudut hati Fahad, dia menginginkan anak lelaki supaya dapat berkongsi minat yang sama dengan anaknya nanti. Oleh kerana Amani dikurniakan anak lelaki hasil dari perkahwinan dia dan Ungku Muklis, Amani menggunakan helah itu untuk lebih dekat dengan Fahad. Seronoklah tu, dah ada budak lelaki dalam rumah ni. Kan tak ada anak lelaki. Macam mana? Terpaksalah tumpang kasih anak saudara bunda. Suruhlah Amanda mengandung lagi. Manalah tahu dapat anak lelaki pula. InsyaAllah. Amani cuba mencuri perhatian Fahad dengan memohon kerja di syarikat Anggun Jewels. Hubungan rapat Amani membuatkan sesetengah pekerja menjadi kurang senang dengannya dan mengadu kepada Amanda. Amanda meminta Fahad menjarakkan hubungan dengan Amani semasa di pejabat. Amani juga rapat dengan Ungku Nadrah bagi menjernihkan pandangan Ungku Nadrah kepadanya yang tercalar gara-gara keluarga Muklis setelah mereka bercerai. Amani semakin berani menggunakan ilmu hitam untuk menundukkan Fahad dan Fahad pula dibutakan dengan nafsu turut mempercayai segala permainan dan tipu helah Amani. Sikap Fahad yang telah berubah disedari oleh rakan baiknya Takyudin. Thank you.
mimpi bukan-bukan ke? Allah. Sayang, awak pergilah ambil wudhu, awak solat, tenangkan hati ya, sayang. Hei, sayang. Diamlah. Amanda menyerahkan kepercayaannya kepada Amani untuk menguruskan keluarganya. Fahad melantik Amani sebagai setiausaha barunya dan ini membuatkan mereka bertambah intim. Amanda seperti naif, tidak sedar Amani sedang mengambil kesempatan untuk memburuk-burukkan Amanda pada Ungku Najrah dan Fahad. Budak dalam perut tu, anak saya ataupun bukan? Anak awak lah. Habis tu kan anak orang lain pula, anak siapa pula? Betul. Tak ada kemungkinan anak orang lain. Sayang, awak cakap apa ni? Ha? Akhirnya, Fahad menceraikan Amanda ketika Amanda sedang hamil anak ketiganya. Amanda dituduh curang dalam perkahwinannya bersama dengan Dr. Izamil. Tanpa Fahad tahu yang ini semua adalah muslihat jahat Amani untuk mengenakan Amanda dan Dr. Izamil. Amanda juga telah diherdik ibu mertuanya dan jiran tetangga, semuanya gara-gara mulut jahat Amani. Setelah idah Amanda selesai, Fahad telah berkahwin dengan Amani. Namun, perkahwinan ini tidak indah seperti yang disangkanya. Berbalik kepada Amanda, demi memperjuangkan haknya dan anak-anak, Amanda bangun untuk menuntut keadilan. Dengan bantuan Farhana yang telah pulang dari luar negara, Amanda memfailkan tuntutan penjagaan anak dan harta sepencarian sehingga Amani memberontak dan terbongkar satu persatu kejahatannya. Setelah segala rahsia terbongkar, Fahad telah mendapatkan bantuan untuk pulih semula dari permainan ilmu hitam Amani. Fahad dan Amanda berjaya menemukan cinta mereka sekali lagi. Dan ini adalah 7 minit cinta sekali lagi.